aku tak marker ke pit motor. Berenek helm. Kita dia, Mas. Nggih. Gak nang rumah kita ya. Oh, nggih. Sini Bu Lestari. Halo, Bu. Monggo, Bu. Sore, dokter. Sore. Selamat sore, Pak, Bu. Saya Dokter Anton, dokter kandungan di Madya Lestari. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ngeten lho, Dok. Kula niki mulake bojo kula niku lemune lemu, ning kok tambah lemu. Lho, niki. Lah kok ra ngerti niku? Pun meteng melih. Hamil ya, Mbak ya? Anak ke berapa? Iya, dokter. Anak ketiga. Ketiga? Usianya berapa? 45, dokter. Hah? 45? Bopo ini gak sebetulnya. Kok belum diisi, Bu? Gak pernah kontrol ke Mbak Bidan juga. Aduh, 45 tahun ya, Bu ya. Resiko sih lumayan tinggi, Bu. Lah, Ibu anak pertama kedua dulu, layanannya normal apa dioperasi? Anak pertama kedua normal, dokter. Terus jarak dengan yang anak ketiga ini udah lama, 10 tahunan, dokter. Keluhannya sekarang apa? Keluhannya sekarang tuh gampang capek, dokter. Sesek, pusing, kesemutan, dokter. Di atas 35 tahun ya, Bu, usianya. Resikonya lumayan banyak tuh, Bu. Yang pertama, bayinya nanti lahir kecil. Yang kedua, bayinya lahir prematur, Bu, atau sebelum matang usianya. Yang ketiga, kalau misalnya nanti bisa berkembang bayinya, bisa menyebabkan keterbelakangan mental atau fisik yang nggak sempurna. Karena kondisi ibunya sudah nggak sesubur dulu, Bu. Lalu yang keempat, kesehatan ibu pasti terganggu, misalnya tensi tinggi. Kalau tensi tinggi nanti bisa menyebabkan preeklampsia. Akhirnya, karena resikonya gede, akhirnya dioperasi juga nanti, Bu. Begitu. Piye, Pi? Aduh. Lah terus pripun niki, Dok? Dok bojo kula niki. Eman-eman nggih, Dok niki. Enggak usah panik, Pak. Enggak usah panik, Bu. Ini kan karena ibu udah terlanjur hamil, berarti kita mulai dari awal kita periksa dulu kehamilannya dengan USG. Kita pantau denyut jantung bayinya, kita pantau berat badan ibunya, kita pantau juga nanti kesehatan dan kesejahteraan janinnya lewat USG. Sudah ya, Bu ya. Periksaan USG, berat bayinya ibu kurangnya 500 gram. Seharusnya beratnya sekitar 2500, ini baru 2000, Bu. Dan satu lagi, ada lilitan tali pusat 2 kali di lehernya. Tapi ibu nggak perlu khawatir ya. Impon, Pak Dokter. Pokoknya ini pulau pun manut, pasak, borong, kalian jenengan. Rasanya bojo pulau ini sakit selamat, Pak Dokter.